Tanah longsor terjadi di sebuah bumi perkemahan di dekat pertanian organik Fathers, dataran tinggi Genting, Pahang, sekitar 40 km di sebelah utara Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat 16 Desember 2022. Pihak berwenang menyebut sedikitnya 9 orang tewas dari bencana ini. Laporan kepolisian telah memastikan jumlah korban tertimbun, yakni 79 orang. Petugas pemadam kebakaran negara bagian Selangor, pasukan khusus operasi taktikal dan penyelamatan storm yang merupakan unit penyelamatan elit dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Tanah longsor dari ketinggian 30 meter dan menimpa lahan seluas 0,4 hektar. Penyebab longsor belum diketahui karena pada malam kejadian tidak ada hujan deras ataupun gempa. Meskipun begitu, negara bagian Selangor tercatat kerap mengalami longsor karena pembangunan yang pesat memaksa hilangnya pepohonan dari lahan.